100 gram bihun sendu dengan setengah sendok teh kecap ikan, setengah sendok makan kecap manis, dan setengah sendok teh minyak wijen. Panaskan 1 sendok minyak, lalu tumis 1 bungkus bumbu kare sampai harum. Masukkan 3 buah cabai hijau iris serong, 50 gram ebi yang sudah dimemarkan, dan 1 buah paha ayam filet yang sudah dipotong kecil. Lalu, aduk sampai paha ayam matang. Masukkan 5 buah bakso ikan yang sudah diiris halus, 150 gram baby bok choy yang sudah dipotong ujungnya, 100 gram wortel potong serong, 2 tangkai daun bawang potong serong, dan 100 gram tauge mayoshi. Aduk hingga setengah layu. Tambahkan bihun, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu, aduk hingga rata. Tuangkan 100 ml kaldu ayam, dan aduk sampai matang.